subscribe ya dengan cara klik tombol me ya. Gratis, cepetan tombol me ya. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku waktu Wowo pertama kali masuk sekolah kemarin. Seperti biasa, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like ya. Yuk ikutin kisahku. Aduh, seru nggak tuh? Ih, seru nggak nih? Wah, seru nggak ya? Pasti teh seru. Mama, gua nggak mau kayak gini, Ma. Gua nggak mau, Ma. Apa sih, Wo? Kok manja banget kamu sore ini? Wo, besok nggak mau sekolah ya, Ma. Lah, memangnya kenapa? Kok nggak mau sekolah? Nggak mau, Ma. Masa Wo udah SMP, suara Wo masih kayak gini? Malu dong, Ma. Aduh, terus kamu maunya kayak gimana suara kamu? Hahaha, kamu ada-ada aja, Wo. Kamu maunya kayak apa suaranya? Suara Wowo pengen kayak gini, Papa. Hai teman-teman yang di rumah. Sarang hiu. Oh no. Kayak gitu, Pa. Dasar Wowo, kamu itu ada-ada aja deh. Kamu itu harusnya bersyukur, Wo. Masih diberi anugerah dari Allah, bisa bicara dengan jelas. Walau suara kamu seperti itu, tapi itu justru menjadi ciri khas kamu, Wo. Tapi, Mah, kok kecil gini suara Wowo? Kamu mau seperti teman kamu, Maisaroh, nggak bisa bicara. Wo, enggak, Mah. Wo suka suara Wowo deh. Tuh, Wo, dengerin kata Mamah Zeyeng. Iya deh, Mamah Zeyeng. Bah. Udah pagi, saatnya sekolah nih. Wowo siap, berangkat sekolah. Semangat. Wah, anak mama gantengnya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Assalamualaikum, Mama, Papa. Dadah. Waalaikumsalam. Jaga diri ya, Wo, di sekolahan yang baru. Itu Wo kayak kenal. Kayak Poppy. Iya, Poppy. Wowo. Aduh, kok ketemu Wowo sih? Iya, Poppy. Pop, kamu kok masih pakai seragam SD? Iya, anu Wo, itu aku Kamu kenapa, Pop? Kamu pasti mau menertawakan aku kan, Wo? Enggak kok, Pop. Wo kan cuma tanya. Jangan-jangan kamu enggak lulus ya? Iya, aku enggak lulus, Wo. Ya Allah, yang semangat ya, Pop. Iya, Wo, aku akan semangat. Udah ah, aku mau berangkat. Kamu jangan sok baik deh, Wo. Mentang-mentang kamu lulus dengan aku enggak ya, puas kamu. Bukan gitu maksud Wowo, Pop. Aduh, Poppy kok masih kayak gitu ya sifatnya. Nah, teman-teman, ini sekolah Wowo yang baru, SLTP Negeri 100.
kalau kalian sekolah di mana? Ceritakan ke Wowo ya. Di tahun ajaran baru ini, SLTP Negeri 100 menerima 300 siswa baru, termasuk Wowo loh. Alhamdulillah pisan atuh. Wah, udah masuk hari pertama MOS. Semoga lancar ya Allah. Amin. Aduh. Kalau jalan yang hati-hati dong. Sakit tahu. Aduh, sakit. Maaf ya, aku tadi buru-buru. Jadi enggak fokus jalannya. Kamu enggak apa-apa kan? Maaf ya. Enggak apa-apa kok. Hah? Raisa. Raisa? Raisa siapa ya? Nama kamu siapa? Kamu kelas 1 juga ya? Kok kamu malah diam aja sih? Kamu kenapa? Jangan liatin aku kayak gitu dong. Kan aku jadi malu. Oh iya, namaku Wowo. Oh, Wowo. Salam kenal ya. Setelah kejadian itu, Wowo seharian hari pertama MOS ini selalu mengamati dia. Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye you. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby. Anak-anak, sebelum mulai tahun ajaran baru, kelas ini akan ada pemilihan ketua kelas. Bapak sudah memilihkan 3 kandidat baru, yaitu kandidat nomor 1, Wowo, nomor 2, Agus, dan yang nomor 3 adalah Adelia. Mari kita mulai votingnya. Setelah melalui voting selama 1 jam, yang terpilih menjadi ketua kelas 7C adalah, selamat ya Adel. Makasih ya Wo. Nanti tolong bantu aku ya kalau aku kesulitan mengatur kelas ini. Ah, siap. Itu loh pak, masa Dek Wowo kalah sama cewek gak jadi ketua kelas. Oh pantes, di rumah aja hobinya ngedot dan nangis. Lihat tuh. Wah, mama, tapi papa nakal mah. Terus, nangis terus. Tuh kan mah, nakal tapi mah. Udah topah, Abi, kasian Wowo tuh loh nangis terus. Terus, nangis terus. Nangis terus. Wah, mama, Kak Abi nakal, ma. Papa teh nakal juga, ma. Wowo teh masih heran kenapa Adelia mirip banget 100% sama Raisa ya. Atau jangan-jangan teman-teman yang di rumah
Adelia itu kira-kira siapa ya? Kok bisa mirip banget sama Raisa? Oh, kasih tahu ya. Come back, be with me. I just wanna be.